Bismillahirrahmanirrahim. Saja nih, Ezra, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang cara mengupload di Emis agar tidak muter-muter. Gimana caranya? Pastikan baca terlebih dahulu juknisnya agar Allahumma salli wa sallim. Oke. Baca terlebih dahulu juknisnya agar tidak ada kendala dalam pengisian penguploadannya. Selanjutnya, setelah semuanya diupload, ini tempat siswa akhir, silahkan unduh terlebih dahulu. Slow ya teman-teman, aduh koneksinya lagi kurang mantep. Setelah ini, jangan lupa disimpan file save as, nyimpannya di mana? Misalkan di desktop aja, mirip apa? Misalkan 212 save. Setelah itu teman-teman buka Google Drive, masuk ke akun Google Drive. Selanjutnya silahkan upload terlebih dahulu. Ini tadi yang 212 saya upload, taruh di mana ya? Oke, saya upload, tunggu sampai berhasil. Ini udah berhasil, silahkan dibuka. Buka dengan Google Sheet. Soalnya kalau langsung diupload ya, misalkan seperti ini, tunggu loadingnya. Ini misalnya kalau saya langsung di refresh dulu habis pakai, nah, kalau saya langsung upload misalkan ini sama aja sebenarnya, unggah ini muter-muter aja nih, muter-muter terus mentawaf. Caranya ini udah dibuka, setelah dibuka di Google Drive, ini pakai Google Drive ya, file kemudian download sebagai, nah di sini nih ilmunya, download sebagai .csf set saat ini. Nah ini nyimpennya di mana? Di download ya, 2121 warsan. Nah kayak gini nih, masih muter-muter aja. Coba kita balik lagi yang tadi di download ini, unggah, apakah masih muter-muter? Nah data berhasil disimpan. Oke, itu caranya sangat mudah sekali. Cek apakah ada di ininya. Nah ini tinggal unduh, tinggal ini. Selanjutnya, tapi sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu karena akan saya berikan tip untuk mengupload ke bio nya biar ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, lebih baik madrasah, madrasah lebih baik. Aja kendor. Sekian, assalamualaikum.